Halo guys, kembali lagi bersama Rino 3. Oke, pada video kali ini aku akan bermain game yang berjudulkan House Flipper, yang dimana disini kita akan membersihkan rumah, ya kan? Kita akan membersihkan rumah, kita akan membersihkan kamar, kita akan membersihkan semua yang ada di ruangan-ruangan itu kita bersihkan. Nah, jadi seseru apa sih di game kali ini, ya kan? Di game House Flipper kali ini, apakah seseru game simulator lainnya atau malah fokusan game ini? Yuk langsung aja kita mainkan gamenya. New game. Di sini default, di sini create new aja lah ya. Di sini misalnya Rino. Gitu aja dah, nama gue sendiri. Apply. Oh ya, ini rumah kita nih. Ini rumah pertama kita ini, guys ya. Nih, ini rumah pertama kita. Nah, nanti kita akan bisa beli rumah kalau kita itu bekerja keras gitu ya. Bekerja terus gitu. Jadi kita usahakan menabung uang kita, dan kita akan mencoba untuk membeli rumah pertama kita ya guys ya. Ready. Nah, sini kita close out. Saya lihat dari sini, ini banyak sampah ya, banyak kali sampahnya nih. Kita lihat dulu. Oh, ternyata kamar kita kayak gini ya, cuman satu petak gitu ya, kayak kos-kosan. Langsung aja kita iniin ya. Aduh, kludun. Waduh, di sini. Nah, ini kita coba benarkan dulu. Generator tidak ada. Nanti kita akan bisa dapat opsi buat menjual barang ya. Tapi untuk sekarang sih belum guys ya. Terus ini kamar mandinya. Aduh, ini bisa gak sih? Oh, bisa. Nah, karena kemarin waktu aku main, nggak aku bikin video itu, ini malah aku jual guys, bukannya aku benerin ya. Oke, langsung aja kita menuju ke laptop. The laptop will allow you to find jobs. Jadi laptop ini bisa bisa untuk mencari pekerjaan ya kan, dan juga membeli rumah, dan juga switch between them. Kalau nggak salah ini switch tuh ini ya, nyalakan ya. Nggak ada tombol, switch tuh tombol ya. Ya udah langsung aja. Ini ada jamnya 853. Wih, ini jamnya in real ya, 853 tanggal 15 2024. Keren. Oke, di sini ada browse rumah ya kan, yang dimana ini kita bisa membeli rumah ya, seperti tadi aku bilang di opening ya kan, kita bisa membeli rumah ini di sini. Dan ini rumahnya sultan-sultan semua guys ya, nggak ada yang murah satupun gitu. Nah, ini lihat, wah, alleyway of light, harga 64 juta dolar men. Itu grinding habis-habisan dong gitu tuh. Kita cari lagi, 103 juta dolar. Mungkin kita cicil uang kita buat beli yang mahal-mahal itu kali ya. Ini ada 141 dolar nih. Oh bukan ding, malah 482. House on the moon. House on the moon. Rumah di planet ya. Rumah di planet. Dan ini pun kita bisa lihat dalamnya. Kayaknya bisa aja ya. Yang beda tuh cuma di luarnya doang nih. Tuh ada ininya 4. Oke, langsung aja kita kerja ya guys. Mail. Topik, ex boyfriend sold the radiator from my house. Jadi katanya radiator ini rusak mungkin ya. Dan orang ini memanggil kita untuk memperbaiki radiator tersebut gitu ya guys ya. Langsung aja kita accept. Aduh, ini rumahnya satu ini ya. Berantakan banget. Ini udah lama ditinggal atau bahkan apa ya, dibiarkan gitu saja gitu loh. Kemudian itu you have unlocked a new tool. Jadi di sini kita mempunyai satu barang ya, atau satu alat gitu.
Satu close. Nah, jadi sini kita klik. Wih. Nah, ini alat ini fungsinya untuk kita bersih-bersih. Ya ampun. Kotor kali. Di kamarnya juga tuh lihat tuh ya kan berserakan. Kita coba bersihkan dulu pemirsa ini. Gimana sih ini yang punya rumah ini ya? Aduh. Ini gua kalau punya rumah sendiri mah udah aku bersihin nih. Kalau ini rumah gua udah gua bersihin dari tadi. Dari kemarin malah. Ini yang punya rumah kemana gitu kan? Ini juga kaleng-kalengan nih tuh. Ini ya juga dibalikin seperti semula atau ya? Atau enggak di sini? Gak bisa cuy. Yuk langsung aja. Kita sapu-sapu. Ini padahal ada beberapa yang mahal, ada yang enggak loh di barang-barang nih. Jadi tolonglah kalian kalau misalkan punya barang mahal ataupun murah itu bisa sebisa mungkin kalian itu merawat gitu dengan baik. Janganlah kalian kayak gini tuh, lihat sofa ini mahal nih harusnya nih ya. Kenapa bisa begitu dah? Nah, di sini dia ini ada radiator. Nah, ternyata di sini ada yang namanya tas atau pekerjaan kita ya kan sebagai apa namanya itu sebagai pembersih rumah ya kan. Nah, di sini dia ternyata butuh yang namanya satu radiator ya kan. Nah, di sini ya, radiator kecil dan juga radiator besar. Nah, karena di sini muatnya cuman yang kecil ya by the way ya. Nah, jadi kita beliin yang kecil ya guys ya radiatornya. Ini by the way ini nggak bisa dimundurin lagi. Ya ampun. Ya udah langsung aja kita beliin radiatornya cuy ya. Space. Nah, itu berkurang berapa tuh? Dikit sih, tapi kalian kok ketutupan ini. Sabar ya, kalian ketutupan ternyata. Nah, oke, itu dia ya. Tuh, ada di atas. Income-nya sudah mencapai 300 ribuan. Oke. Kita... Tiba-tiba musiknya musik ini ya. Instrumen. Wih. Income kita sudah mencapai 600 ribu ya tadi ya. Kok segampang itu ya? Padahal kalau di versi real itu nggak mungkin loh. Tuh lihat 600 ribu kan. Terus kita coba ke sini deh. Ini udah semua kan? Itu kan belum. Aduh, kenapa dilewatin dah? Nah, ini dia nih. Berserakan. Kayak nggak pernah berserakan aja kamu no. Nah, ini juga nih, aduh. Nah, ini ada new skill. Nanti aja kita coba upgrade ya skillnya kita ya. Oke, bed up-nya nggak ada. Seperti biasa di sini kalau misalkan kita bercermin itu nggak ada wujud kita ya kan. Nggak tahu kenapa gitu. Kenapa ya di setiap game tuh akan apa selalu begitu gitu loh. Yang membuat game tuh selalu nggak membuat wujud orangnya juga tuh lihat. Oke, setelah ini selesai ya guys ya. Wah, 700 ribu men. Ini kenapa nggak diambil dah? Oke. Yang kurang apa nih? Clean treat bedroom. Clean treat. Udah loh. Clean treat. Di mana clean treat lagi? Di sini. Udah gitu doang. Ini kalau kita room tour nih cuman kecil banget nih, segini doang nih. Sepetak doang tuh. Yang kayak yang kita lihat tadi tuh rumahnya. Rumah kita sendiri juga akan kayak gini nanti ya. Ya langsung aja kita enter. Terus kita complete the job. Wis, di sini ada ini ya, ada preview before afternya. Jadi begitu kita selesai apa namanya? Selesai membersihkan rumah ini, dia akan ada preview before afternya. Tuh. Kalau dulu sih gak ada ya guys ya previewnya. Jadi langsung lanjut main aja gitu. Rumah kita masih berantakan ya. Tenang saja, nanti kita akan coba untuk rombak ya. Kita akan bersih-bersihkan juga nih rumahnya. Aduh, kotor banget ya btw ya.
Aduh, aduh. Sebentar. Kita gedein dulu. Nah, oke. Okay. Next. Udah jam 9 malam ya. Nah, di sini ada tiga ya, di sini ya. Di sini yang nah yang ke terarkaif itu sudah selesai guys ya. Tuh 98%. Sebenarnya sih belum ini. Karolin ya, Karolin. Sebenarnya ini. Karolin Smith. Topik cleaning the garage. Kita disuruh membersihkan garasi. Oke, sudah. Wih, exit. Kita disuruh membersihkan garasi yang dimana garasinya itu benar-benar berantakan sekali ya kan. Dan Karolin siapa tadi? Itu memanggil kita hanya untuk membersihkan garasi cuy ya. Padahal garasi itu bisa dibersihkan sendiri ya guys ya. Kalaupun orangnya mau ya. Wih, kita coba room tour kali ya. Kita coba room tour rumahnya. Lumayan, lumayan. Oke, kita lihat di sini. Ya, lumayan lah ya. Tapi di sini baru baru masuk rumah aja udah kayak gitu ya. Lihat nih. Nih, lihat ya. Baru masuk rumah aja. Langsung ada lemari. Ya mungkin kalau kalau orang tua kalian gitu ya. Orang tua kita itu biasanya kan kalau pulang kerja kan kalau nggak dicantelin di sini juga bisa ditaruh di lemari. Begitu kali. Aduh, sesimpel itu loh tuh sebenarnya. Wah. Ini wah. Dining roomnya benar-benar bagus ya. Lihat deh. TV-nya aja berapa inch nih? Wah, tempat santainya cuy, bisa BTW ini bisa tidur sekarang dulu. Dulu mah nggak bisa tidur, yus. Wih, bisa duduk guys. Bagus ini loh. Terus apa lagi ya? Ini juga peralatan-peralatannya bagus banget sih. Terus ini juga ada kulkas. Keren, terus ini coba. Keren banget loh, sumpah keren. Tuh lihat tuh, lampunya itu ya kan. Oh ini juga ada ini ya, rodanya ya. Kita lihat nih. Lucky Flipper, Luxury Prefer ya. Jadi kalau misalkan TV ini nyala, itu kayak istilahnya TV-nya itu membantu endorse ya. Mempromosikan. Ya langsung aja kita ke garage. Kita sobat. Sebenarnya bisa dari luar juga, bisa dari dalam. Nah ini dia nih tas kita nih, aduh kerjaan kita ini ya. Ini ada, aduh belum lagi. Nah ini kita apa namanya itu, benerin dulu bentar. Kita luruskan. Nah harusnya rapi dong ya. Oke. Tuh lihat tuh, aduh rentakan banget nih. Kalau apa namanya tools-toolsnya nggak usah lah ya guys ya, biarin yang punya aja ya, toolsnya ya. Ini juga pula. Oke, ini wah bekas bannya kelihatan banget ya. Oke, sebentar. Yang lainnya dulu aja ya. Nyapunya nanti aja. Dan ini bannya juga ada yang sudah tidak dipakai, ada yang masih dipakai ya. Income-nya kalian bisa lihat ya, income-nya ya tuh di atas gua. Nah, ini sepedanya nih gimana nih maunya nih. Oke ini kita hey megangnya kayak gitu bos, megangnya kayak gini tapi gini megangnya ya kan, atau enggak gimana lah, jangan begini megang. Ya ampun megang sepeda begini, dianggaplah itu inilah ya, mengangkat sepeda lah ya. Nah oke okay lah. Langsung aja kita lanjutkan membersihkan dan nanti kita akan marker mobilnya ya. Ayo dong dikasih fitur gitu untuk menyalakan mobil gitu. Terus kita kayak seolah-olah kita tuh bisa marker mobil gitu kan. Dalam kondisi apa namanya tuh, mesin nyala gitu kan, bagus ya guys ya. Di House Flipper tuh. Tapi sayang ya developer tidak mengasih itu.
Tapi sayang developer tidak mengasih itu ya guys ya, fitur itu, karena apa ya, ya mungkin udah kehabisan gitu, kehabisan konten. Yang pasti memang begini aja gitu, disuruhnya cuman bersih-bersih aja gitu kan ya, nggak menjadi mekanik. Oh, clean treat, clean treat, ih, clean treat gimana nih? Nice. Oke, langsung aja ya. Kita parkirkan mobil ini. Tapi progresnya masih ini loh. Coba kerasa nggak ini? Nggak kerasa. Clean, remove trash. Clean the window. Oh, clean the window belum guys ya. Kita belum clean the window. Nah, ini nih, clean the window. Ribet-ribet dah. Let's go. Kita clean the window. Aduh, itu kurang tuh. Ini oke lah. Nah, sip. All task completed. Udah semua ya ternyata ya. Walaupun kita nggak suruh merapikan barang-barang dan juga mobilnya nggak perlu dimasukkan. Lihat deh rumah-rumah itu. Ya ampun guys, betapa indahnya gitu ya. Seandainya aku punya rumah di sini kan. Rumah di sini kayak gini kali. Oke lah, nggak apa, yang penting jangan terlalu mepet. Oke, sepertinya sudah selesai guys ya. Atau enggak kita coba cek-cek lagi. Income-nya 400 ribu. Lumayan lah ya, 400 ribu dolar. Wih, kamar mandinya cuy. Ini belum sultan sesultan yang nanti ya guys ya. Nanti ada guys yang lebih sultan lagi guys ya. Pokoknya ada nanti yang lebih sultan lagi guys dari daripada yang ini. Jadi langsung aja kita enter. Complete. Nah, ini ada before afternya. Widi. Seleng, widi, ada mobilnya nih di sini nih. Ya, hilang mobilnya. Ah, gitu doang. Saving files to portfolio. Oke. Lama juga nih loadingnya nih. Oke, di sini own photo image. Apa nih? Kayak sepertinya kita bisa menjual deh. Galeri tadi kan ada portfolio di mana emang ya guys, masuk aja ya, lanjutkan di sini kalau portfolio. Nah, ini lihat nih ya, nggak ada before afternya. Before before after before after. Wih, hilang mobilnya. Keren sih, keren keren keren. Nih radiator before after. Before after. Before after. Before
After. Terima kasih yang sudah menonton feed before after aku kali ini. Langsung aja kita lanjutkan lagi ya guys ya. Ini radiator lagi nih. Tadi betul di awal udah ada radiator, sekarang radiator lagi. Mungkin yang di awal radiatornya rusak lagi terus minta ke kita lagi ya guys ya. Buat benerin radiatornya. Emang. Aduh, langsung aja kita exit. Emang bener guys begitu guys. Enggak suka kan? Wah, rumahnya biasa-biasa aja ya. Tapi dalamnya tuh yang bagus. Oke, kita lihat ya tasnya. Nah, di sini tadi sesuai dengan ceritanya, itu orangnya tuh membutuhkan radiator kembali gitu ya. Terus ini juga dia butuh wastafel dan juga butuh tower radiator. Gitu doang udah. Nggak, kita langsung aja kita pasang. By the way, ini rumah gini amat dah. Wih, kita bisa ini nih sleep tidur di sini, guys. Nggak ada ini ya, nggak ada tempat tidurnya. Nah, tadi di sini guys yang disuruh masuk wastafel sama ini nih. Langsung aja kita coba untuk ini dulu aja ya. Radiator dulu aja dah. Kalau radiator saya ingat tuh di sini. Nah, ini dia. Yang panjang sebenarnya bisa sih. Bisa nggak? Sebentar, ini aku pindah dulu dah. Wah, bisa. Nah, accept dulu. Kita pasang-pasang aja gitu ya. Cuman pasang-pasang doang. Jadi ini kita tuh selain kita menjadi tukang bersih-bersih rumah, kita juga menjadi teknisi. Gitu. Teknisi, apa namanya ini? Membenarkan radiator gitu. Emang kok jadi satu gitu. Oke, langsung aja kita ini kita taruh di sini. Harus apa namanya itu presisi dengan apa namanya itu mesin cucinya guys. Langsung aja kita pasang di sini. Nah ini ya, langsung aja kita pasang di sini. Ini tower radiator itu fungsinya mungkin buat memanaskan air juga guys ya. Kayak yang radiator itu juga dia fungsinya buat memanaskan. Ini juga. Oke, tinggal wastafelnya doang nih guys. Wah, ini nih. Kita pilih wastafel yang sultan ya guys ya. Tapi kayaknya yang ini sedih ya kayaknya. Ini yang ini nih. Yang menyala ya guys ya. Menyala abangku. Warna hijau, warna biru sih. Bagusnya ya kan, seperti skin legend gitu. Nah, masalahnya tuh ini kita nggak bisa masang gitu loh. Tuh, mau masang di mana, cuy? Tuh dari tadi kelap-kelip terus ya. Yaudahlah, kita pilih wastafel yang biasa aja tuh, sesuai gambarnya ya. Sesuai dengan thumbnailnya. Aduh, hitam semua lagi. Aku tahu kenapa belum bisa guys, mohon maaf ya. Belum dicopot ininya. Jangan rin kamu itu ya. Nah, ini baru bisa sekarang. Coba, cobain yang tadi yang ini. Space. Coba, bisa gak? Bisa kan? Yuk langsung aja kita assemble. Nah, ini buat tempat pemanas dan juga pendingin ya guys ya. Nih kita bangun dulu, kita kencengin dulu. Ini juga kita kencengin. Terus ini juga kita kencengin. Ini juga kita pasang. Terus ini juga ini kita pasang. Nah, ini kita nyalain. Terus ini kita majuin.
Nah, di sini uniknya atau bagusnya itu kita bisa menyalakan dan juga mematikan lampunya. Keren dong. Nah, misalnya nih kita mau cuci tangan gitu kan, masih mati. Kalau kita mau cuci tangan itu harus kita nyalakan. Wiss. Yang mengoreksi yang apa? Menurut kalian bagus, silakan komentar di bawah ya guys ya. Nanti aku coba bacakan bacakan komentar kalian. Aku coba bacakan komentar kalian nih guys. Wih, ini nih yang enggak ada radiatornya. Let's go my friend kita. Nah, berarti ini kalau kita taruh di sini. Ya, enggak usah digituin sih sebenarnya. Coba bisa enggak kita kembalikan posisi semula? Oh, siap, siap, siap. Langsung aja kita example. Wow, ini menghilangkan apa namanya itu? Bosan sekaligus kita itu bisa ini guys ya, bisa apa namanya itu? Kita bisa tahu gitu teknisi atau pekerjaan tuh gimana gitu ya guys ya. Oke, langsung aja kita complete job. Oke, di sini ada, wih, ada before afternya ya seperti biasa. Kita lihat before afternya. Wih, itu btw, wih, kursinya tetap di tempat ya. Wih, kok jadi putih guys. Perasaan aku nggak bersihin di ruangan lain deh. Atau aku tadi bersihin sedikit ya. Aku tadi nggak bersihin di ruangan lain guys, padahal. Kok bisa bisa putih gitu sih? Nggak tau lah, namanya juga grafik ya kan. Oke, wih, 31 juta nih balance-nya. Langsung aja kita lanjutkan. A bit a gravel. Sini apa ya? Accept. Nah, di sini kita disuruh menambal ya. Kemarin aku sudah coba mainkan. Ternyata kita disuruh menambal bagian lantai yang ada di sini. Tuh. Yang ada di apa nih namanya ini? Ini rumput ya, guys ya. Maksudnya rumput-rumput itu kita tambal pakai lantai ya, guys ya. Close. Nah, kita rumput-rumput ini kita tambal. Nah, ini kita coba apa, cabut-cabutin dulu rumputnya. Oke, kita cabut-cabutin dulu rumputnya supaya pas waktu kita tambal nih kita bisa siram juga tuh, tapi kan nih. Nah, sekarang nambalnya gimana nih? Ah, ini dia. Ini apa ini ya? Kalau menurutku bagus ini sih. Kelihatan seperti di dunia nyata gak sih? Ya ampun, aku pengen punya rumah kayak gini guys. Kita lihat. Kita mulai dari sini. Gak apa, gak presisi. Nanti juga akan bagus kok hasilnya. Oke, kita samping-sampingnya dulu aja. Nah, terus kita tambal tengahnya nih. Oke, bisa dilihat ya. Wih, keren gak guys? Keren gak? Keren gak? Keren gak? Oh, ternyata bisa di sini juga nih. Kita tambal lagi nih. Dan ternyata progresnya kita hanya menambal ini. Tapi pengeluaran juga mahal ya. Pengeluaran juga banyak gitu. Lihat deh, dari tadi aku keluar-keluarin terus ini. Dari tadi juga uang gua juga keluar-keluar guys ya. Dan bisa dibilang sih lebih tepatnya ini juga menghabiskan uang gitu. Karena kan kita hanya cuman modal menambal doang ya. Oke, selain itu apa ya?
Oh, kita disuruh apa? Wah, mau ngasih furniture, Bu Melisa. Furniture yang di sini maksudnya, di luar rumah. Kok ada Primovich ya? Nah, ini 92 nih. Oh, yang ini beda ya? Beda nggak? Beda nggak? Beda nggak? Kayak beda deh. Atau sama? Nggak tahu. Ya udah lah. Nggak apa-apa guys ya. Tuh lihat dari tadi. Pengeluaran kita tuh banyak loh. Oke. Ya udahlah seperti inilah ya guys ya. Oh ya sama di sini juga nih. Udah sama ya. Oke. Terus kita siram gitu. Sama kok jenisnya. Itu gravel. Di bagian mana sih? Gak bisa itu. Ini bisa kita enggak bisa ya. Oke, kita siram dulu. Terus kita coba ke sini. Nah, ini dia ya. Kita kasih apa namanya itu? Tanaman. Wih, harganya 140 doang. Ini gede banget. Ini mah cocoknya di taruh di tengah-tengah ini nih. Cebrak. Wih, gede banget. Ya ampun, pantesan mahal ya. Remove weeds. Oh. Jadi ini tuh bisa kita apa namanya tuh bisa kita pindah-pindah ke lantainya. Jadi ini kayak apa kayak cuman hiasan aja gitu loh. Ya udah karena ini belum selesai kita coba next ya ke misi kita selanjutnya. Mungkin yang belum selesai kita lanjutkan di next video aja lah ya, nanti durasi kelamaan. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti tadi di archive harusnya. Oh, enggak di archive loh. Amanda Johnson kita lihat nih, Amanda Walls. Gini aja udah bagus loh. Ya enggak sih, gini aja udah bagus guys ya. Nah, kok yang ini kita disuruh ngecat nih. Kalau saya nggak salah. Apa? Electrical outlet. Oh. Kita disuruh membenarkan ini dulu guys ya. Ya ampun ini udah karatan dah. Ini sudah harus diganti nih. Bahaya nih. Oke, dibaut. Oke.
cuman membeli apa memberikan lagi paint with gray. Oh, kita disuruh mengecat warna. Oh, di sini warna abu, terus di sini electrical outlet. Mana electrical outlet lagi nih? Oh, ini. Oke, kita coba yang kembang-kembang dulu lah ya, sebelum kita menuju yang susah-susah guys ya. Oke, di sini dari tadi kita lihat outletnya pada rusak semua ya. Oke, ini kita ini dulu. Terus ini kita sambungkan ke sini, terus kita baut. Terus ini juga. Terus yang atasnya. Ini mungkin sumbu positif sama negatif ya. Oke, langsung aja kita baut-bautin. Wihihi. Ini kita bisa tidur by the way. Jam 2 siang. Kita tidur dulu lah ya sampai. Lah, gak tidur, guys. Ini yang kan di sini nih benar ya. Nah, di sini kan warna gray. Adventure gray. Amar. Oh, jadi ya ampun, ternyata dicampur. Mungkin nanti aku kasih setengahnya ya kan. Setengahnya itu gray, setengahnya adventure. Eh, bukan. Amar adventure, guys. Nah, nanti gini aja lah ya. Sorry. Nah, nanti mungkin kita ngecatnya gini aja. Di sini setengahnya. Di sini adventure, di sini gray-nya. Gitu aja kali ya. Boleh juga sih. Oke, di sini kita kasih ini dulu. Kasih jejak dulu supaya nggak salah ya. Bener gak? Sebentar, kok gak ini ya? Kalau misalkan lebih milih gray gak apa-apa loh. Malah kita gak ini. Kita gak susah-susah gitu. Nah, berarti kalau dia tadi maunya yang gray, ya udah gitu. Gray aja. Coba ini kita tambal ya. Kalau nambah. Oh, ternyata tidak ya. Oke, kalau gitu ini kita tambal lagi aja. Kita tambahin. Ini malah cocoknya bekerja sama nih. Jadi satunya gray, satunya pink. Agak pingan itu malahan. Coba kehitung gak dia? Oh, kehitung. Bener, berarti setengahnya gray, setengahnya adventure. Boleh juga. Seandainya kalau misalkan setengahnya red, setengahnya green gitu kan. Nah, ini dia nih, akan agak lebih lama ya. Buat mengecat tembok dinding satu ini ya. Apalagi nanti ya di selanjutnya mungkin ada yang mengecat lagi nih. Sampai berapa ini? Berapa persen? Ya udah, pokoknya sampai penuh lah ya. Ya ampun. Nyamping dulu aja lah. Kita lanjutkan nyamping dulu ya. Oke, kita taruh. Kita cat di sini. Berarti benar guys, tengah pink, setengah gray. Aku kira cuma gray doang tadi. Walaupun di setengahin kayak gini, ini tetap gray doang gitu. Aduh. Bagus gak sih guys? Nanti hasilnya coba kalian komentar di bawah ya, nanti hasilnya ya.
Nanti aku akan coba balas kalian satu-satu ya. Hasil dari chat yang satu ini. Kalau menurutku sih aneh ya guys ya. Soalnya tuh setengah Grace, setengah Adventure. Kenapa nggak langsung Adventure semua aja gitu daripada Grey-nya itu dikit gitu kan. Maksudnya cuman hanya Grey doang gitu. Nah, di sini aku juga harus ngasih jejak nih. Sini pink. Sini grey. Enggak, sini pink malahan. Sini pink. Ya Tuhanku. Kan sini pink. Dah. Terus ini grey. Oke. Dah, tuh jejaknya. Ya, kita lanjutkan. Oke, income-nya 600 ribu. Wah, ini bisa 1 jam nih kita. Cuman ngechat doang nggak 1 jaman. Waduh, habis ternyata ya. Kita beli dulu. Padahal gede banget loh. Salah. Padahal gede loh guys ya. Wah, cuman perkara ngecat tembok pink doang nih. Nyampe nggak nih sampai 1 jam nih. Kalau nyampe nanti nggak aku kasih. Ya cuman aku kasih opening doang sih. Habisnya nanti nggak aku edit. Jadi biarin dah kayak gini gitu kan. Duh. Wah, cuman ngecat tembok gini doang ngantuk ya. Siapa sih di sini yang mengecat tembok sambil mengantuk gitu kan? Ryzen nanti ya. Mungkin setengahnya kita lanjutkan di next video aja ya guys ya. Karena ini lihat deh. Sampai sini itu berapa 50 menit nanti jadinya ya. Jadi mungkin setengahnya kita lanjutkan lagi di next video dah. Udah 20% kok. Timbang 1 jam kan. Muat-muatin ini aja penyimpanan ya. Tuh kan. Ini aja belum sampai di yang di request. Udah habis aja nih. Oke, new skill. Wah, 600 guys. 600 ribu. Aduh. Setengah 10 ya. Dan kami aja kalau segini udah dapat 600 ribu guys ya. Wah, jam 10 guys, 10 siang masih kerja-kerja begini nih. Atau kalau misalkan memang orangnya bener-bener apa namanya itu bener-bener semangat sih nggak apa-apa gitu siang-siang kerja
sing-sing kerja gitu. Tahu kalau misalkan nggak semangat sih nggak apa-apa juga gitu. Demi uang gitu kan ya. Semangat demi uang gitu bagus itu guys ya. Wah ini nggak bisa ya. Oh ya ini kita lanjutin dulu dah kalau gitu. Gue 700.000 ya. Oke, kita lanjutkan lagi ini. Lihat belum juga selesai udah habis aja nih chatnya entah nih bisa apa enggak nih tuh nggak bisa pemirsa tuh ya ampun ini sih buat terakhir doang ini beli apa namanya tuh beli yang baru cuma buat terakhir doang nih aduh oke nanti aku kelilingin deh guys ya buat di next video ya guys ya kita harus lanjutkan lagi nih ngechatnya daripada dipecat ya kan kita itu teknisi baru gitu tukang baru kita harus menyelesaikannya dengan baik dan seksama gitu kan supaya nanti kita digaji itu bener-bener bagus juga gitu loh ini sekarang 740.000 gaji kita nanti kalau misalkan kita fullin sampai satu ruangan ini wah lebih bagus lagi guys ya gajinya lebih apa lebih banyak lagi gitu daripada 700.000 oke sepertinya enough ya kita lanjutkan lagi di next video goodbye nah di next video kita akan coba untuk lanjutkan lagi ya guys ya ini yang warna grey nah ini udah setengahnya lah ya nah besok di next video kita akan lanjutkan lagi untuk mengecat yang warna grey ya guys ya oke guys ya thank you yang sudah nonton video kali ini dan kita akan lanjutkan lagi di next video gue Rinutka we're signing out bye bye.